Aigas Official. Mantap. Tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Allah Maha Esa. Jalan-jalan ke Surabaya naik ojo-ojo. Mampir ke Resto BPJ Jalan atas Thomas. Pengajian di masjid ini jamannya berbondong-bondong karena ada pusat yang paling ganteng, yaitu pusat Abdul Somad. Jamaatin, siapa yang sholat subuh berjamaah karena fi zimmatillah, maka satu hari ini dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dalam tanggung jawab Allah, sedangkan dalam tanggung jawab ketua masjid aja aman, apalagi dalam tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Dia ada bapak, ibu dibangunkan oleh istrinya. Kamu tak sholat tahajud mas? Kata Ustaz Somad, kalau sudah sholat subuh sama seperti sholat sepanjang malam. Jadi makna sama itu belum tentu serupa. Makna kalimat sama artinya memberi motivasi. Makanya ada seorang imam namanya Al-Hafiz Al-Mundziri, dia menulis kitab judulnya At-Targhib wat-Tarhib. Ada hadis-hadis itu klasifikasinya dua. Yang pertama hadis memberikan motivasi, yang satu lagi hadis memberikan ancaman. Jadi ketika kita mendengar ada kiai ustaz berceramah, ada seorang yang sangat rajin beribadah, memelihara seekor kucing tapi tidak memberi makan, maka dia dikutuk, dilaknat sampai masuk neraka. Itu hadisnya hadis tarhib, ancaman supaya jangan sampai nyiksa binatang. Menurut waktu Surabaya maghrib sekarang jam berapa Surabaya? 23 Mei 2022. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Qur'an wal hafizat. Jadikanlah anak kami para penghafal Al-Qur'an, minal mujahidin fi sabilika. Mereka akan menjadi mujahid menolong agamamu ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Turunkan rahmat-Mu kepada kami dan kemuliaan Al-Qur'an. Amin ya Allah. Jalil Qur'an
syafi'i lana. Jadikan Al-Qur'an pemberi syafaat untuk kami pada hari kiamat ya Allah. Allahumma ij'al Al-Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Al-Qur'an sebagai penenang hati dan jiwa kami. Wa dhahaba usdina wa humina wa ghumina. Jadikan Al-Qur'an sebagai pengusir segala gundah gulana kami. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina bi karamatil Qur'an. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman dan damai karena kemuliaan Al-Qur'an. Jannata bi syafa'atil Qur'an. Masukkan kami ke dalam surga Jannatul Firdaus karena syafa'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafa'at Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hi guys, official.